bagaimana pun bagi mereka yang selagi parents in charge, apa mereka seolah tidak berani bernafas tanpa kebenaran mereka. Apa pandangan Aida? Okey. Kita kena berdasarkan pernyataan ini, kita kena lihat sejauh mana pengawalan ibu bapa kita terhadap keperluan anak-anak dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita telah sedia maklum, secara lumrahnya anak-anak adalah tanggungjawab ibu bapa. Tetapi kita pun tahu semakin hari anak pun makin membesar, dia tak akan jadi kecil, like kecil forever. Kan? Kita pun, anak-anak pun akan jadi semakin membesar, umur pun semakin meningkat dan secara tidak langsung, secara biologi dan fizikal, kita pun akan semakin berkembang dalam mengenal erti kehidupan. Jadi nak kata dia benar pun, dia bergantung sebenarnya sebab macam mana cakap, parents ni sebab once kita dah jadi dewasa, kita parents pun tak dapat nak kongkong kita 100% sebab kita pun dah besar, kita pun kena tahu yang mana betul, yang mana salah, yang mana kita kena buat, yang mana kita kena elak. So nak cakap benar pun dia tak benar ke hujung lah macam tu. So kebenaran dia akan berhenti sampai apabila kita dah meningkat dewasa. So pada pendapat saya begitulah.